Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munaf'a fi ulumihi darin amin. Muqaddimatun fi ilmil hadis. Hazihi muqaddimatun fi ilmil hadis. Ini adalah pendahuluan tentang ilmu hadis. Qala Nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata oleh Nazim penyusun bait rahimahullahu ta'ala, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Abda'u, aku mulai bilhamdi dengan memuji. Musalliyan ala Muhammadin, al-keadaannya memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi nabiyyin ursila, nabi yang sebaik-baik nabi yang diutus. Jadi memang adabnya begini, kita kalau pengen mulai memuji dulu, memuji kepada Allah lalu berselawat. Allah nabi, namanya kita apa? Beradab. Mulainya pakai Allah lalu memuji Allah lalu berselawat kepada nabi. Pengen apa aja begitu kita. Ya. Alhamdulillah lalu berselawat kepada nabi. Melakukan apa kita begitu, itu sebagai kunci suatu kesuksesan. Mulainya dengan alhamdulillah dan salawat, kunci kesuksesan. Namanya kita berpulang kepada Allah, minta ya kuncinya sama Allah. Ya. Jangan enggak, mau ngapain aja nih yang baik-baik ya. Kita mengucapkan alhamdulillah lalu kita salawat kepada nabi. Ya. Kita mau baca kitab nih. Baca kitab. Baca dulu alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kita baca. Lalu kita baca. Ya. Jadi Allah nabi, Allah nabi, Allah nabi. Karena Allah senang diikut sertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada beliau, kepada Allah. Jadi Allah senang tuh kalau diikut sertakan. Kenapa? Karena kekasihnya. Jadi senang disertakan. Jadi Allah nabinya, Allah nabinya. Kalau kekasih kan begitu, selalu beriringan. Selalu beriringan. Salawat ini ya salawat. Nah, Allah salawat, Allah salawat. Ya Allah nabi, Allah nabi, Allah nabi. Ya, pujian salawat, pujian salat, pujian kepada Allah lalu kepada doa untuk nabi. Ya. Allah nabi, Allah nabi. Nah, Allah cinta yang begini. Seperti siapa? Kisah ya
selalu ya, ingat kepada saya itu kisah. Saya Ali Baros kan begitu. Ya. Masya Allah, luar biasa itu ya, ya kisahnya itu. Datang Nabi Khidir, Syekh Ali Baros, waktu itu masih anak muda ya, ngurutin kaki gurunya, ngurutin kaki gurunya, ngurutin Habib Umar, ngurutin Habib Umar Al-Attas, ngurutin. Datang ya, datang Habib Nabi Khidir, orang-orang sahabat-sahabatnya, murid-murid yang lain menyambut Nabi Khidir. Beliau enggak, tetap nurutin beliau, nurutin gurunya. Tanya gurunya, kenapa engkau tidak sambut Nabi Khidir? Nabi Khidir itu pengen datang kepadamu, dan engkau dibandingkan Nabi Khidir jauh, wahai guru. Jadi gurunya di matanya dibanding Nabi Khidir, karena ya dengan guru lebih tinggi gurunya buat dirinya. Jadi dia enggak sambut tuh, dia tetap bersama gurunya. Nabi Khidir dia enggak sambut, dia tetap sama gurunya. Akhirnya apa yang dikatakan? Saya tidak mau ya, kalau siapa saja yang ingin bertawasul kepadaku, maka harus disertakan Ali Baros. Jadi kalau bertawasul disertakan Ali Baros. Jadi beliau kepengen siapa yang bertawasul kepadanya disertakan Ali Baros, Syekh Ali Baros. Jadi kalau dibaca ya, Habib Umar Al-Attas ya, disertakan Syekh Ali Baros. Saking apa ya? Saking ridhonya tuh guru sama muridnya bersama terus. Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Masya Allah. Saking ridhonya guru kepada muridnya, saking ridhonya Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang tuh Allah kalau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertakan, seperti tadi juga Habib Umar Al-Attas ya, kalau disertakan muridnya kepada beliau senang. Kalau udah ridho begitu, jadi cari ridhonya, jauhin murkanya, cari ridhonya, jauhin murkanya. Kalau udah dapat ridhonya, masya Allah, hebat. Ya, tapi bukan cari muka di depan manis, di belakang pahit, bukan. Benar-benar. Ya. Kalau mau Allah nggak bisa, ya harus. Dimanapun harus manis. Ya, sama guru pun begitu, manis depan belakang. Abadau aku mulai manzumati akan nazamku ini bilhamdi, dengan memuji lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala imtisalan. Kenapa? Karena imtisalan, menjunjung tinggi. Likaulihi, bagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yuhmada. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai, suka kalau ia dipuji. Jadi Allah senang kalau dipuji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih makanan, alhamdulillah. Ya apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Pak, disuruh masuk. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak. Alhamdulillah. Disediakan minum. Silakan minum Pak. Alhamdulillah. Dikasih makan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Masya Allah.
saking apa, saking berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Allah cinta kalau dipuji. Senang Allah dipuji. Maka kita puji terus. Ya. Sebagaimana kita senang kalau dipuji. Tapi hati-hati ya. Jadi kita jangan sembarangan puji orang. Iya. Jangan sembarangan puji orang. Pantas enggak kira-kira? Layak enggak? Dia lupa enggak kalau dipuji? Kalau lupa dia dipuji, jangan dipuji. Iya. Rawahu Tabrani wa ghairu, meriwayatkan akan hadis itu oleh Imam Tabrani dan lainnya. Wa akhrajahu Dailami wa Anil Aswad bin Sari'in marfu'an innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi li yusiba hamidahu wa ja'al amna li nafsi zikran wa li ibadihi zukhran. Dan telah mengeluarkan akan dia ya oleh Dailami daripada Aswad bin Sari' hadis marfu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai Allah tak sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai pujian. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai pujian yang dipuji ia dengannya, supaya ia dapat berikan pahala akan orang yang memujinya. Ya, jadi senangnya itu kenapa? Karena nanti kembali kepada yang muji. Jadi senangnya kembali kepada yang muji pujiannya. Jadi kita puji Allah, ntar kita dapat pujian pahala dari Allah. Ini kayak kita puji orang ya, ntar kita dapat tuh ya pahala darinya. Pahala dari pahanya apa? Dia akan bersikap manis sama kita. Puji, masya Allah, abang ganteng banget sih, masya Allah, bagi duit. Begitu. Ya. Allah pun begitu senang, supaya Allah dapat berikan pahala kepada orang yang mujinya. Wa ja'ala alhamda, dan Allah menjadikan pujian di nafsi bagi dirinya. Ya. Sesungguhnya dan Allah menjadikan pujian. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai pujian, dipuji. Ya, yang dipuji Allah dengan pujian itu supaya Allah bisa berikan pahala. Keterangan hadis yang tadi ya. Supaya Allah memberikan pahala orang yang memuji. Dan Allah jadikan akan pujian itu untuk dirinya sebagai zikiran ya, dan untuk hambanya sebagai simpenan. Jadi pahala ya, simpenan, disimpan sebagai bentuk pahala ya. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pujian Allah, senang tuh begitu. Pujian buat Allah. Atau apa, dibagi makanan, alhamdulillah, terima kasih ya. Dua. Pertama kita terima kasih sama Allah, yang kedua terima kasih sama makhluk. Jangan satu doang, jangan Allah doang. Allah enggak senang saat Allah doang. Buat kamu, alhamdulillah, terima kasih banyak, gitu. Jangan, buat kamu, alhamdulillah. Nanti bisa begini. Jadi, alhamdulillah, makasih ya, makasih ya, masya Allah, makasih. Gitu. Begitu, makasih ya, makasih. Namanya kita sayang, senang, terima kasih. Jangan dibagi, datar aja mukanya. Enggak senyum enggak apa. Biar manis mukanya ya. Biar manis. Tanda kita senang gitu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, masya Allah. Dikasih apa aja. Begitu.
apalagi dibagi duit ya. Insyaallah, alhamdulillah. Kita cium. Masya Allah. Walaupun duit kita banyak ya. Tapi kalau duit, walaupun duit kita banyak, dibagi duit senang aja gitu ya. Gitu. Wa ardafa basmalata bilhamdi wa inkana min afradi'a li'anal muktasiru ala tasmiyati la yusam hamidan urfan. Dan ya, ia mengikuti akan basmalah bilhamdi dengan memuji. Jadi bismillah muji. Wa inkana sekalipun adalah ia min afradi'a, sekalipun adalah pujian itu daripada bagian satuan-satuan basmalah. Li'annal muktasira, karena bahwa yang terbatas ala tasmiyati, atas bismillah. Kalau bismillah doang ya, la yusamma hamidan urfan. Kalau bismillah doang tidak dinamai dia memuji secara urf. Ya, karena yang kalau batasnya hanya bismillah doang tidak dinamai memuji secara urf. Musallian, ala keadaannya memberikan salawat. Ay usalli ala kauni musallian, artinya aku bersalawat, ala keadaanku memberikan salawat. Ala sayyidina, kepada pemimpin kami sayyidina Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairin nabiyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Ay ursila li umumil khalqi, diutus untuk umum makhluk. Jadi nabi itu semua makhluk ya. Semua makhluk minal awwalin wal akhirin ya. Jadi pemimpinnya sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pemimpinnya minal awwalin wal akhirin, pemimpinnya masyaallah. Padahal nabi datangnya belakangan, jasadnya belakangan, tapi nurnya duluan. Jadi jasadnya belakangan, nurnya duluan. Iya. Jadi enggak selalu tuh yang belakangan kalah, enggak. Jadi yang belakangan bisa menang. Yang belakangan bisa menang, enggak selalu yang belakangan kalah. Makanya yang belakangan ya jangan pesimis, optimis. Bisa ngalahin yang duluan. Ngalahin apa? Bukan ngalahin berantemnya, bukan. Ya, ngalahin. Jadi jangan sedih yang belakangan, bisa duluan. Yang belakangan bisa nyusul. Ya, seperti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya pula yang duluan mawas diri, jangan merasa pintar ya. Ini orang banyak gagal karena merasa pintar. Udah pintar ini banyak orang gagal ya. Kenapa banyak gagal? Emang berat ya. Dia merasa pintar ya. Sehingga apa? Dia lupa ya. Lupa apa istilahnya, lupa. Orang kalau pintar banyak yang lupa. Tapi bukan berarti kesimpulan kalau itu jangan pintar-pintar, bukan begitu. Biar pintar tapi jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai lupa. Sama orang kaya banyak lupa, udah kaya lupa, masih miskin masya Allah ingat banget, udah kaya lupa, pintar pun begitu. Oleh karenanya jangan sampai kita lupa. Banyak orang yang sombong, yang mana tuh? Yang pintar sama yang kaya di atas. Banyak yang begitu. Orang pintar lupa, sombong. Banyak yang gagal di situ. Jadi kan dia pintar, gagal di tengah jalan. Kenapa? Sombongnya.
ngajinya udah, padahal dia udah ngaji, walaupun dia udah ngaji, kitabnya udah berkali-kali balik, makanya gurunya ngomong dia cuekin aja. Nah itu kesombongan. Walaupun dia udah berkali-kali balik kitabnya, udah hatam, gurunya ngomong cuek aja, cuek aja, dicuekin gurunya ngomong. Ini dia gagal. Sekalipun dia udah sudah bolak-balik kitab, dia bukan ahli ilmu. Kenapa? Ahli ilmu itu walaupun udah berkali-kali balik, tapi dia tetap perhatian. Walaupun sudah 1000 kali dia dengar, dia tetap perhatian. Ini di sini nih. Kan ada tuh di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ya. Jangan dibaca doang Ta'limu Ta'lim tuh. Ini dibaca doang. Jangan, dengerin amalin, pelajarin amalin. Ahli ilmu itu begitu. Ya, dengerin. Walaupun udah 1000 kali. Ini khatam aja belum, aduh. Kayak begitu. Itu orang pinter begitu ujiannya. Itu hati-hati. Jadi kesombongan hinggap di dadanya. Orang kaya hinggap di dadanya. Merasa pinter, merasa banyak duit, lupa akhirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Tadinya aturan dapat jadi kagak dapat keberkahan. Tadinya aturan banyak dapatnya jadi sedikit. Nah, biar banyak dapatnya, kita dikasih sama Allah karunia pinter, cerdas. Maka ketika udah pinter jangan lupa. Dikasih kita karunia harta, ketika udah banyak hartanya jangan lupa. Enggak lupa diri. Banyak orang yang lupa di situ. Ya, ini hati-hati. Hati-hati jangan sampai lupa. Jadi kita perhatiin, udah walaupun kita udah pinter ya, udah kaya, tetap perhatiin. Tetap. Yang apa yang mesti kita perhatiin? Wal alifu fi ursila aliful itlaqi. Alif pada ursila itu alif mut itlaq namanya. Ini bukan ya, enggak ada apa-apanya di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Bada al-musannifu rahimahullah taala.